udah diganti. Semoga dapat diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami selaku PH dari korban, yaitu Pak Edi Susanto, yang mana Pak Edi Susanto selaku korban di sebelah kanan saya, menyampaikan menerima permintaan damai yang diajukan oleh pihak pelaku, dalam hal ini adalah diduga oknum FKPPI. Kita sudah menerima perdamaiannya dan sudah mencabut laporan kita di Polrestabes Medan yang diajukan oleh korban, dalam hal ini adalah Pak Edi Susanto, dan sudah kita cabut laporan pengaduannya di Polrestabes Medan. Mungkin ada tambahan dari Pak Edi, silahkan. Pengaduan klien kita di Polrestabes dan sudah terjadi namanya itu perdamaian itu tadi. Masalah ada yang ditangkap di Polrestabes itu kita tidak memiliki kewenangan di situ. Itu kita kembalikan pihak ke apa? Kita kembalikan ke Polrestabes lah. Karena mereka memiliki kebijakan dan kewenangan kan begitu ya. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada lagi kira-kira? Karena kita mengarah ke depan, artinya bukan hanya ini saja yang kita urus, masih ada lagi yang lebih kita urus untuk kedepannya. Jadi kita ngambil langkah efektif guna kemajuan kedepannya. Artinya nggak ada intimidasi bang dari pihak manapun bang terkait perdamaian ini. Masalah perdamaian ini tidak ada intimidasi dari pihak manapun, karena kita sama-sama ingin berdamai dan sama-sama kita ingin hidup tenang dalam melanjutkan aktivitas kedepannya. Itu saja. Terkait pernyataan Kapolres bang yang menyebutkan bahwasanya ada tersangkanya salah satu yang sudah diamankan, itu gimana bang? Kalau mengenai hal itu kita kembalikan aja ke pihak Polrestabes bagaimana mereka menyikapinya. Artinya kita di sini sudah mencabut pengaduan kita dan kita tidak ada membahas masalah itu lagi gitu. Masalah kalaupun ada informasi yang menyatakan bahwasannya salah satu dari pelaku itu sudah ditangkap dan ditahan di Polrestabes, itu kita kembalikan ke pihak Polrestabes.